jalan cacat berdua. Nah, ini yang butuh biaya. Nah, ini contohnya saya sukanya cacat mengesankan tuh butuh biaya. Boros berarti ibu ya. Ibu harus banyak ngeluarin uang untuk bapak. Enggak. Ini. Loh, begini, cacat mengesankan tuh tidak harus mewah. Yang penting dia cacat untuk berdua, mungkin ke pantai duduk ngobrol berdua, saling sender-senderan. Loh, itu murah kan? Enggak harus mahal. Memang butuh ongkos bensin. Jangan berpikir, oh kita ke saat mengesankannya ke Hong Kong, ke Jepang, ke Amerika. Enggak, saya belum pernah sampai sekarang. Tapi kami meluangkan waktu untuk berdua. Kadang nggak ada anak-anak, memang anak-anak kami tinggal di rumah. Kemudian kami pergi berdua. Kadang anak-anak tidur, baru kami keluar jam 10 malam. Wah, bukan hanya pacaran. Kalau pacaran dulu ngajak apel terus. Nah, ini sudah menikah pun saat mengesankan. Gimana caranya bisa tahu mana yang pas banget nih sama pasangan kita? Nah, sebentar, nanti yang terakhir jangan. Dulu. Oh ya, terakhir. Belum selesai. Yang terakhir adalah pelayanan. Ada orang yang suka dilayanin, jadi disediain makanan, minuman. Kadang istri gitu ya, cuci piring. Kalau dia bahasa kasihnya pelayanan tuh bisa bahaya tuh piring. Cuci piring bisa pecah. Suamiku enak kue. Dia cuci sambil rumah. Nah, untuk yang begini-gini. Nah, kalau dia sukanya pelayanan, isi cuci piring, dia pulang ke belakang, isi cuci ya, sama-sama cuci. Udah itu bagi dia saat mengesankan, sudah langsung. Oh, saya ngajarin cara ngerayu istri ya. Jurus. Nah, bagaimana kita mengenalinya yang paling mudah? Coba lihat apa yang dia paling suka lakukan terhadap kita. Contohnya istri saya itu paling suka melayani. Jadi dia, oh itu artinya dia minta dilayani. Biasanya begitu. Kalau istri kita suka kasih hadiah ke kita, oh mungkin dia suka juga dikasih hadiah. Dicoba, memang ada kuesionernya. Ada kuesionernya yang nggak bisa kita bahas di sini. Ya. Cuma yang paling gampang dari situ ya. Nah, apa yang suka dia lakukan. Dan ya, sekali-kali tanya aja, nggak apa-apa. Trial error. Coba diajak jalan-jalan. Ah, nggak suka jalan-jalan, kerjanya tidur mulu. Wah, berarti ini nggak suka. Saat mengesankan gitu kan ya. Oh, coba kasih hadiah. Ya, dikasih. Ya, makasih yang ditaruh gitu aja. Oh, berarti tidak. Kasih hadiah. Kan ada yang kasih hadiah. Aduh, sampai dibuat tidur. Wah, itu kan. Nah, itu kita bisa pelajari. Ya, baik. Berikutnya dari Bapak Tobi. Saya mau bertanya bagaimana caranya mengampuni orang yang suka bikin kita jengkel. Ya, buat Pak Tobi begini, mengampuni bukan bicara perasaan. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita ngikutin perasaan. Kita mengampuni itu bicara keputusan. Waktu Anda membuat keputusan, Tuhan memberikan Anda kekuatan, maka Anda bisa mengampuni. Saya yakin kalau ibu waktu mau pakai perasaan, sakit hati, sakit minta ampun ya Bu ya. Iya Pak. Makanya mau dikucek aja jadi cucian. Dan kalau sebenarnya ya, secara logika, kalau seseorang itu tidak membuat jengkel, sebenarnya orang itu tidak membutuhkan pengampunan. Iya, betul. Orang yang membutuhkan pengampunan adalah orang yang menjengkelkan. Betul. Memang, gitu, yang membuat hati kita jengkel. Makanya gitu. Jangan jengkelkan saya, Bu. Saya butuh pengampunan. Kok jadi bercanda gitu. Ya, baik. Berikutnya dari 9438, saya Chelsea, saya mau tanya. Saya pacaran dengan beda agama dan kalau diizinkan oleh keluarga, bisa lama dan ingin menikah, tapi kami sama sekali tidak mau pindah agama. Apakah itu dosa dan bagaimana ya solusinya? Ya, saya yakin semua agama tidak menyarankan Anda untuk berpacaran dan dengan beda agama. Dan mungkin saat ini Anda pakai dasar, okay, karena cinta. Banyak orang berkata cinta itu buta. Menurut saya cinta itu tidak buta, cinta itu harus melihat. Kalau Anda menikah nanti dan berbeda agama, Anda akan merasakan problem-problem yang sangat luar biasa. Kenapa? Contohnya sederhana. Misalkan Anda agama A, ibadahnya hari Minggu, misalkan anggap, misalkan ke gereja, misalkan. Sampai di gereja Anda ditanya, mana suaminya? Suami di rumah, tidur. Anda akan mengalami intimidasi, kan gak enak. Anda beribadah sendiri, suami ibadah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda berkata, oh itu mah nggak apa-apa, Pak, saya bisa lewati. Iya, kalau ngelewatin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin bisa. Ingat, menikah sekali untuk selama-lamanya, untuk seumur hidup. Nah, yang kedua, kalau misalkan ada problem, Anda mau datang ke mana? Ke tokoh agama mana? Nanti datang ke agama yang A, berkata, oh ini nggak boleh. Datang ke agama B, B berkata, itu cara A, nggak boleh. Dan berbagai macam, Anda mengalami konflik. Kemudian Anda mau mendidik anak Anda dengan cara bagaimana? Itu akan mengalami banyak sekali konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Karena saya dulu, orang tua saya berbeda agama. Sehingga saya benar-benar merasakan dampaknya terhadap anak itu mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk Anda yang berbeda agama. Setahu saya semua agama tidak pernah menyarankan. Tidak menyetujui untuk menikah dengan
berbeda agama. Iya, baik. SMS terakhir mungkin dari 2190, saya Adi di Taman Raya. Saya mau tanya, Pak, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Sejak kecil saya membenci ibu saya karena ibu saya selingkuh. Ayah saya ditinggal sedangkan saya tidak terima dan saya tidak mau mengakui bahwa itu adalah ibu saya. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni dosa-dosa saya? Saya percaya begini, jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka dosamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kita jangan melihat dosanya orang, lihat dosa kita sendiri. Kita benci aja sudah dosa. Kita juga butuh pengampunan. Kalau kita butuh pengampunan, ampunilah orang yang pernah menyakiti hati kita. Ya, buat Adi, Anda bisa telepon langsung. Saya akan membantu Anda menjelaskan semuanya. Baik, ya. Tips dari Pak Paulus mungkin secara singkat saja. Bagaimana cara kita untuk bisa mengampuni orang lain? Ya, sangat mudah sekali bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Ya, seperti yang Pak Susilo tadi katakan. Bagaimana kita melihat pribadi kita adalah pribadi yang sesungguhnya juga memiliki dosa. Dan di saat kita memiliki dosa, Tuhan bilang, ya kan aku Maha Pengampun, pasti aku akan mengampuni setiap dosamu. Berkaca dari hal itulah, sesungguhnya kita tidak layak untuk membenci atau kita tidak layak untuk tidak mengampuni siapapun. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, berarti kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Okay. Termasuk diri kita sendiri. Ya, betul. Ya, silakan Ibu. Tips dari Ibu. Ya, buat pemirsa di rumah, saya hanya menyarankan pengampunan itu Tuhan telah melakukannya untuk kita. Kita bisa melakukan untuk orang lain. Ya, baik. Ya. Dari Bapak, ya. Silakan. Tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Anda tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain jika Anda tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Makanya ampuni, terima pengampunan dari Tuhan, sadari kita berdosa. Ampuni orang lain bukan dengan perasaan tapi dengan keputusan. Saya percaya Anda pasti bisa melaluinya. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak, terima kasih untuk Ibu, ya. Terima kasih untuk Pak Susilo, terima kasih terutama untuk hatinya yang bersedia untuk berbagi kepada kita sekalian. Sukses terus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini karena kami percaya bahwa acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi, dukungan, dan juga SMS-SMS yang telah Anda kirimkan kepada kami. Namun mohon maaf bahwa tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini mengingat terbatasnya waktu. Apabila Anda tetap ingin SMS-SMS Anda mendapatkan jawabannya, Anda bisa menelpon langsung di nomor 0819-081-74-1 kapanpun di luar acara ini. Layanan yang diberikan oleh New Life semuanya gratis atau tidak dipungut biaya. Di akhir kata, kami mohon maaf apabila mungkin ada sikap, tutur kata, ataupun tingkah laku kami yang barangkali kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini hanya agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemirsa, saksikan terus New Life setiap hari Kamis jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan Anda, hanya di Batam TV. New Life!